Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan membuat olahan, yaitu bahan-bahan dari ini ada udang, setengah kilogram udang ya. Ini kulitnya nggak saya buang ya, saya biarkan. Ini ada telur puyuh 20 butir. Dan ini ada pete 3 papan, udah saya bersihkan ya. Dan bumbu-bumbunya menggunakan saya ini 20 cabai merah, 15 rawit merah, 3 kemiri, 6 bawang merah, 4 bawang putih, 2 buah tomat. Tomat saya menggunakan 2 karena kecil-kecil ya, kalau besar 1 aja. Dan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu jamur, 1/4 sendok makan garam ya, sesuai dengan selera. 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk ya. Dan nanti menggunakan air secukupnya ya untuk melarutkan bumbunya. Ya, inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Teman-teman, ini bumbu yang akan saya haluskan ya. Bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit merah, kemiri, tomat ya. Ini dihaluskan. Inilah teman-teman bumbu yang saya haluskan. Sekarang kita lanjutkan ke proses masaknya. Ya teman-teman, ini saya udah manaskan minyaknya. Kita tumis bumbunya. Tumis bumbunya sampai matang dan harum. Masukkan daun salam, daun jeruknya. Masukkan garam, gula, kaldunya. Ini bumbunya udah wangi ya, udah matang. Saya tuangkan air 50 ml air. Saya masukkan udangnya. Diaduk biar merata. Semua terkena bumbu. Ya, sekarang kita masukkan telur puyuhnya ya. Kita aduk biar meresap bumbunya ke telur. Oke.
Sekarang kita masukkan petainya. Kita aduk. Biarkan sebentar biar layu petainya. Nah, petainya udah layu, kita dites rasa ya, sesuai dengan selera teman-teman, manis, asam, gurihnya. Saya matikan kompornya dan saya sajikan ke piring saji. Kita tuang ke piring saji ya. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu sambal udang pete telur puyuh. Ya teman-teman, ini nikmat sekali ya. Ini enak sekali menu ini teman-teman ya. Saya yakin semua anggota keluarganya pasti menyukai. Ya silahkan teman-teman untuk mencobanya ya. Dijamin tidak akan kecewa ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.